Oh walah, ini dia 3 trik pakai Arlott yang jarang orang tahu. Yang pertama, tiap musuh lewat di dekat Arlott bakal ada mata iblis di tubuh musuhnya. Jadi, kalau kalian di kebun mau surprise musuh, mending kudu langsung aja sebelum musuhnya kabur, karena udah ketahuan kalau ada kita di dalam kebun. Nah, yang kedua, skill 2-nya Arlott ini kagak bisa dihentiin dan bisa tembus meskipun Kufra lagi skill 2. Nah, triknya itu ketika pakai skill 2, Arlott bakal nambah darah. Kalian bisa pakai Oracle biar tiap skill 2 nambah darahnya makin deres. Nah, yang ketiga, misal musuh lagi ngumpul nih ada 3, pasif kalian bakal muncul di tubuh hero yang paling deket sama kalian. Kalau itu bukan hero yang kalian mau, kalian bisa menjauh dan muncul lagi di deket musuh yang kalian mau serang. Kalian udah pada tahu belum nih?